Yes. Stop, 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 stop. Ya, dapat berapa? 150. Yes. Berhasil akhirnya. Oke, oke. Dapat 700, dapat 700, jatuh, yeah. Teman-teman Glam Setrik, kita ada di game Fantasia, kita akan bermain lagi. Untuk yang pertama kita akan coba Crystal Cube, kita akan coba dorong ini ke bawah, tapi ini pas tempatnya kok di belakang sana ya, kalau terlalu ke belakang kayaknya agak sulit ya. Kita coba aja sekali ya, kalau enggak nanti kita nunggu. Ada kurang ini. Oh iya, kurang ke sana sedikit. Ya, tekan. Oh, nggak bisa. Sudah ditekan itu, tapi nggak bisa. Nggak bisa. Kalaupun itu bisa ditekan ya, dia jatuh ke bawah. Dia paling masih duduk di sini, masih duduk di ini, di tumpuan ini. Jadi ini kurang ke depan letaknya. Kalau saya coba agak ke depanan dikit bisa ya. Ada boneka bagus nih. Apa ini? Ke melon atau ini dulu, tapi ini sudah, coba lagi guys, berarti ini masih bisa. Ini dulu aja kita ingin dapetin ulilnya. Ini kita jengkirin aja ke depan ya, bolatnya ini. Stop itu kayaknya. Oh, semoga nggak nusuk yang kiri. Nusuk kurang ke kanan. Bisa. Yes. Oh, nggak kuat ternyata. Nggak kuat ya. Coba saya dibawa ke kanan sekalian. Kita coba. Sekalian ke kanan yang banyak. Oke. Kekuatan penuh. Yes. Oh, kurang ke belakang ya. Tapi sekarang mungkin bisa sekarang. Agak ke belakang. Oke. Eh, ini terlalu ke kanan memang, tapi daripada natap yang ini mending di... Nah, ini bisa, dapat. Kekuatan penuh. Yes. Ah, letoy banget. Satu kali lagi. Ini kekuatan penuh, apa? Tadi cukup kuat, masa sekali itu kuatnya. Imbang kiri kanan, nggak kena ulat yang kiri kanan. Semoga bisa. Kekuatan penuh. Yes. Oke, dapat. Oh my god, dia balik lagi. Oh my god. Kekuatan penuh lagi.
Come on, kekuatan penuh. Dapat ini, dapat. Oke, dapat satu ular. Kita coba pokok melonnya ini. Atau nggak tahu ya apa ya. Posisinya ini bisa saling natap nih, soalnya ini cabenya besar banget. Cabenya besar banget. Kayaknya nggak nyapet pokok melon dulu ini. Oh, masih kena yang itu. Aset. Oh, tapi kira bisa lolos ke sini agak ke depannya. Nggak bisa lolos. Woi, kuat banget. Oh, ini kuat ini. Oke, jangan gencet. Oh, nah ini agak bingung ini yang mana yang kena ini, soalnya terlalu lebar cabetnya. Oh, yang itu. Oh, cabetnya kuat ini sebenarnya. Cabetnya kuat, kita ambil yang bebeknya ini aja ya. Semoga nggak gencet jerapahnya ini. Oh enggak. Aduh, tapi nggak bisa balance ini. Semoga bisa balance. Semoga bisa balance. Alright. Oh, posisinya sekarang lebih baik. Kena jerapahnya ini. Oh enggak. Oh, agak sulitnya. Capetnya kelebaran, jadinya bingung. Ini ngapet yang mana? Satu kali kita pindah. Oke. Yes. Oh, kalau gitu jerapahnya aja ya kayaknya. Jerapahnya ini. Nah ini bisa ini jerapahnya ini. Naik. Jerapahnya naik. Yes, naik. Stop. Aduh, padahal keren ini jerapahnya, padahal ini apa namanya, udah cukup kuat ini. Berarti ganti bebeknya ini lagi. Oke, ganjel, semoga dapat ini yang dodo ini. Coba ini capitan tingkat dewa ini ya, coba kita coba ya. Stop. Kita dapatkan bajunya itu ya. Bisa nggak? Oh, nggak masuk. Oh. Terakhir. Oke. Okay. Oh, nggak terakhir kayaknya.
dijungkirin dari kakinya kayaknya. Lolos. Oh, enggak lolos dari jerapahnya. Gencet. Semoga masih bisa. Eh, dapat. Alah. Untung lagi dia masuk lagi. Masuk, guys, ayo, yes, stop, aduh, nggak bisa, oke, kurang ke belak, kurang ke sini, naruhnya masih. Kekuatannya nggak sampai segitu. Coba lagi, apakah masih bisa? Apakah masih ada? Tinggal satu, saldo terakhir. Capeknya sih lumayan kuat ngangkat ya, ngangkatnya kuat. Dapat, yes dapat. Dua kali ya saldo terakhir. Oke. Oke teman-teman, kalau masih trik, demikian permainan kami di game Fantasia dan ini yang kami peroleh. Jangan lupa dukung terus kalau masih trik dengan cara like video ini sebanyak-banyaknya, share ke teman-teman yang lain dan jangan lupa subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, bye.